Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang setiap tahun diterima desa secara rutin sebagian diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai, BLT, bagi penduduk miskin dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19. Sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan masyarakat miskin yang terdampak akibat COVID-19. Nama saya Mahkuara, tinggal di Asera Siratas, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Pekerjaan saya petani kopi. Pada masa pandemi sekarang ini, kami petani kopi sangat kekurangan. Harga kopi sangat menurun. Dan syukur Alhamdulillah, pemerintah sudah membantu para petani kopi, khususnya petani kopi dengan bantuan BLT. Dengan adanya bantuan tersebut, kami petani kecil sangat terbantu sekali. Dan harapan saya ke depan, pemerintah mudah-mudahan tetap melaksanakan bantuan ini kepada petani-petani kopi kecil seperti kami.